Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Hamzah mengucapkan selamat kembali kepada pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata Pamekasan di bawah pimpinan Raden Kiai Thohir yang sangat muda dan cemerlang, brilian. Saya sudah mengikuti berkali-kali kegiatan pekan ngaji yang sekarang sudah pekan ngaji ke-6 di pesantren Mambaul Ulum. Suasana yang luar biasa, masif, kolosal, modern, panggung yang luar biasa, memukau. Karena itu, ini adalah satu momen yang tidak boleh kita lewatkan. Satu momen yang sangat penting, tidak saja bagi masyarakat di Pulau Madura, tapi kita sebagai bangsa Indonesia dan khususnya umat Islam secara umum. Pekan ngaji adalah sebuah rutinitas yang luar biasa. Dan kita akan memasuki pekan ngaji yang ke-6. Saya tahu akan banyak sekali tema-tema yang penting. Tema umum yang dibahas kali ini adalah Fantasiru fil art, sharing the usefulness. Satu tema yang berkenaan dengan keadaan kita sekarang. Ketika dunia dihadapi pandemi, ada kemurungan di mana-mana, ada perasaan frustrasi, ada perasaan tidak sanggup menghadapi realitas pandemi dan akibat-akibatnya ini, maka sebuah bangsa dan umat memerlukan ide-ide, tidak saja bagi diri kita sendiri, tapi tentang bagaimana kita berbagi, ya, berbagi kemanfaatan. Inilah tema daripada Pekan Ngaji ke-6. Karena itu, saya berharap kita semua memberikan perhatian di bawah kepemimpinan Lora Thohir. Kita memasuki pekan ngaji ke-6 ini mudah-mudahan tidak saja memberikan makna bagi diri kita, tapi juga bagi masyarakat, umat dan bangsa kita. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata Pamekasan khususnya atas penyelenggaraan pekan ngaji ke-6 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan dan meringankan, memperlancar acara ini sehingga mencapai hasil yang kita cita-citakan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.